Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di Pamnas Tulang Bawang, yang mana Pamnas Tulang Bawang ini hari pertama untuk penerimaan pohon, jangka 2 hari. Dan untuk hari ini, alhamdulillah sudah banyak yang ardiannya hadir ya, ikut meramaikan Pamnas Tulang Bawang. Kali ini saya akan mereview ataupun melihat-lihat koleksi yang dari tulang bawang ataupun tuan rumah ini, pohonnya pohon tumbas yang lumayan ya. Oke, ikutin jejak saya terus, jangan di skip. Oke, teman-teman, di sini ada pohon apa ini ya? Saya juga sudah nggak siren juga ini. Pohon apa ini namanya? Yang jelas, apapun bentuk pohonnya, nama pohonnya, yang jelas ini kelas media ya, kelas media dengan opal ya, kemas dengan opal, dan ini penompangnya sangat cantik sekali, sangat serasi ya. Oke, kita lanjut ke sebelahnya ya teman-teman. Ini ada anting putri yang memang sudah ngepen sekali ya. Jadi ini stang pertama ya, kedua, ketiga, dan sampai ke atas ini sangat sudah rapat sekali ini ya. Jadi ini anting putri. Nah, ini sudah lemas lagi. Nah, cantik, dikemas dengan pot segi empat dan tatakan kayu yang sangat pas. Oke, kita lanjut ke sebelahnya lagi. Ini Hokianti yang sudah rantingan sudah sangat rapat sekali, sangat bagus sekali ya, mantap pokoknya ya. Ini saya berbagi inspirasi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Jadi ini kita beralih lagi ke serut ya. Ini serut dengan tampilan pot ini ukuran sudah ini lar ya, lar. Nah, ini sudah sangat bagus sekali nih. Dipasang dengan lumut yang memang sudah seolah-olah tumbuhan ini serut, karena serut dominan dia di atas batu ya, hidupnya keras. Jadi ini dikasih batu ya, dikasih batu. Jadi ada penumpang. Nah, ya, jadi sangat cantik sekali. Ini jadi kesan tua ini dapat. Ini bolong. Bolong. Oke. Ngeri ya, ngeri. Buat dalamnya ngeri. Oke. Kita lanjut lagi ke bonsai loa. Ini bonsai loa, teman-teman. Nah, ya, ini bonsai loa. Ini ukuran XXL. Sangat besar sekali. Tampilan gundul, tidak ada daun ya. Daun beberapa saja. Ini kemarin waktu di Lampung Barat, ini saya lihat bonsai ini dikemas dengan pot opal dan sekarang dikemas dengan pot persegi panjang ya. Jadi ini sangat cantik sekali, santuanya sudah dapat ya. Kita agak dekat sedikit. Ini sepertinya groping ya, groping loa. Ya, angker ini. Batang sudah angker. Sudah besar sekali ini batang. Ini kalau emparan batang ini sudah hampir mendekati panjang pun ini sudah 1 meter ya. Kalau pot ini perkiraan saya, pot yang dipakai ini kurang lebih sekitar 150 ya. Nah.
Oke, kita lanjut ke berikutnya. Oke, di depan saya ini ada tampilan serut sangat tinggi ya. Kemarin punya apa, mana punya apa? Ini kurang lebih 2 meter ini kayaknya. Tinggi. Ini kesan tuanya sudah luar biasa ini. Ya, mantap ini. Jadi dia makannya cuma untuk sebelah sini aja dia makannya. Keren tuh. Kan sudah ngeri nih, sudah angker. Ini lagi disiram dulu biar sehat, karena cuaca juga di sini agak mendung-mendung, jadi biar dia lebih sehat. Oke, mungkin sampai di sini dulu video yang saya buat. Mudah-mudahan bermanfaat dan terinspirasi buat teman-teman semua. Salam bonsai, salam PBBI. Pulang bawang, jaya.